Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bab 5 tingkatan 5 kekongruenan pembesaran dan gabungan transformasi. Okey, dalam bab 5 ini kita akan ada 16 bahagian dan ini ialah bahagian yang pertama. Okey, untuk bahagian yang pertama ini kita akan belajar bagaimana nak membezakan bentuk kongruen dan bukan kongruen. Okey, buku teks muka surat 124. Okey, kongruen itu, pasangan objek yang mempunyai saiz dan bentuk yang sama walaupun kedudukan atau susunannya berlainan dikatakan kongruen. Okey, dia ada dua syarat, saiz dan bentuk yang sama. Barulah pasangan objek itu dikatakan kongruen. Okey, buku teks muka surat 125. Dua poligon yang kongruen mempunyai ukuran yang sama pada panjang sisi sepadan dan sudut sepadan. Okey, ini untuk poligon. Ini untuk poligon. Dia mesti panjang sisi sepadan dan sudut sepadan mestilah sama. Baru pasangan poligon ini kongruen. Okey, sisi 4 ABCD dan PQRS adalah kongruen dengan syarat yang ditunjukkan dalam jadual berikut. AB sama dengan RQ, maksudnya AB, panjang AB dia sepadan dengan RQ, dia mesti sama panjang. Dia mesti sama panjang. BCQP, BCQP sama panjang dan seterusnya sampai habis AD sama dengan RS, AD sama dengan RS. Dan kita tengok pula sudut sepadan. Sudut sepadan BAD, maksudnya sudut dekat A ni, sama dengan QRS, warna pink, sama. Samalah, sudut dekat D mesti sama besar dengan sudut dekat S. Okey, sudut dekat C mesti sama besar dengan sudut dekat P. Dan warna biru ini mesti sama besar dengan warna biru dekat Q ini. Okey, untuk sisi 4 ini, urutan sudut pun mesti ikut urutan yang sama. Hijau, hitam, pink, biru. Dia mesti ada susunan ikut urutan itu. Hijau, hitam, pink, biru. Jadi, kalau dia ikut urutan yang sama, saiz dia sama, dia kongruen. Tetapi, kalau macam ini, walaupun dia ada sudut dia sama besar ini, ada keempat-empat dia sama, tetapi kalau urutan dia tak ikut urutan, jadi dia pun bukan kongruen. Contohnya, hijau, hitam, biru, pink. Contohnya, hijau, hitam, biru, pink. Jadi, dia tak kongruen walaupun dia ada, dia punya saiz itu sama besar. Okey, dan dia tak sepadan lah sebenarnya. Dia tak sepadan. Okey, kita tengok contoh yang pertama, buku teks muka surat 125. Tentukan sama ada setiap pasangan rajah yang berikut adalah kongruen. Okey, nak kongruen dia mesti sisi sepadan dia sama panjang, sudut dia sama besar. Sudut sepadan yang sama besar. Jadi di sini kita tengok CB ni berapa panjang dia. Okey, CB kita boleh guna teorem Pythagoras iaitu 13 cm which is sama dengan RQ. Jadi okey, bahagian sisi sepadan dia sama. Okey, kita tengok sudut pula. Sudut dekat sini adakah dia sama besar? Jadi kita kira di sini kita dapat 67.4 darjah di sini which is sama dengan ABC. ABC 67.4 juga. Jadi sisi sepadan dia sama panjang dan sudut sepadan dia pun sama besar. Jadi ini adalah kongruen. Kedua-dua rajah itu adalah kongruen. Okey, kita tengok pula soalan B. Penyelesaian dia, kita tengok, kita test yang ini DC sepadan dengan RQ. Adakah dia sama panjang? Jadi, kita tengok panjang DC ini berapa? Sini 8, sini 3. Jadi, 8 tolak 3 adalah 5 cm. Tak sama panjang dengan RQ. Dia tak sama panjang dengan RQ. Maka, kalau satu saja buat slack, jadi kedua-dua bentuk ini, kedua-dua rajah ini bukan kongruen. Kalau satu saja buat slack, jadi automatik dia bukan kongruen. Okey, kita tengok sini
Kita test dahulu adakah dia kongruen. Okey, DC 8, 8 maksudnya sini pun 8, sini pun 8. Ini 9, ini 9, sini 7, sini 7. Okey. Pasangan sisi sepadan dia sama panjang. Okey, kita tengok sudut sepadan. Okey, ni 83, 83. Okey. Ini 90, 90. Okey, sini adakah ini sepadan dengan 97 ini? Sama ke tak? D dengan R ini 97. Okey, kita kira-kira-kira-kira. Kita dapat 97. Jadi, okey, yang ini 97. Yang ini pula. Dengan yang ini. Adakah yang ini 90? Adakah yang ini 90? Jadi, kita kira. Okey, kita kira dapat 90. Jadi, sama. Sama dengan DCB. Jadi, dia sama. Saiz sudut dia sama besar. Sisi yang sepadan dia sama panjang. Jadi, kedua-dua rajah itu adalah kongruen. Okey, next. Kita pergi pada soalan D. Okey, kita tengok sini pun kita dah tahu ni. Ha? Kita dah tengok sini pun kita tahu ni. Dia tak kongruen. Tetapi, walaupun begitu kita tengok ini. Kalaulah rajah itu tak dilukis mengikut skala sebenar, kita kena check juga. Walaupun kita tengok ini, kalaulah rajah itu sebenarnya dia kongruen. Tetapi dia dilukis tidak mengikut skala sebenar. Jadi kita check untuk confirmation. Okey, yang ini tengok ACB berapa dia punya size dia. Kalau yang ini 70, yang ini pun 70 lah sebab dia segitiga sama kaki. Okey, kita dapat 40 darjah which is tak sama dengan 50 darjah di sini sudut QPR. Jadi, seperti yang saya bagi tahu, kalau satu saja slack, dia automatik tidak kongruen. Okey, itu sahaja untuk kita nak menentukan bagaimana pasangan objek itu kongruen ataupun tidak. Dengan syarat, kalau dia kongruen, sisi sepadan dia sama panjang, sudut sepadan dia sama besar. Kalau tak kongruen, kalau satu saja buat slack, dia automatik tidak kongruen ataupun bukan kongruen. Okey, sekian dahulu untuk bahagian ini. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye-bye.